Lul, bangun. Masa subuh, Lul. Udah kok ajak subuh, Lul. Bangun. Bangun, Lul. Ya. Kita sholat bareng deh. Allahu Akbar. Bang, mau langsung berangkat masjid. Si Raun kagak diajak dibangunin gitu. Tapi tuh anak tidurnya pulas bener ya kelihatannya. Kalau dibangunin susah lagi nanti. Tuh lihat tuh, pulas kan? Iya, makanya nggak usah dah. Yang ada ntar dia kaget lagi kalau dibangunin terus diajak ke masjid. Iya, tapi kan persoalannya sekarang ini nih anak nih lagi demen-demennya sholat jamaah di masjid. Kagak diajak gimana? Iya, tapi bagaimana lagi? Kesian kan? Kalau nggak gini aja deh, ntar lu bangunin dia pelan-pelan ya. Nah lu lihat, kalau emang Raun ngantuk udah hilang, lu suruh aja ambil wudu terus sholat di rumah. Yaudah deh. Iya, gak apa-apa dah, sekali-sekali dia sholat di rumah ya. Nih, berangkat tuh sendiri juga. Mas Kirno mana? Tadi sih gue liat tuh udah ambil rudu. Bentar gue liat dulu ya. Lu nyelonong aja bikin kaget gue lu. Salah sendiri kaget. Lu, masa orang gak boleh kaget? Udah, mendingan kita buru-buru ke masjid no. Mang Ojo udah aja no. Yuk. Oh iya, ingat. Ntar bangunannya pelan-pelan ya. Jangan sampai dia kaget. Mesan mulu, kata gue bego kali ya, gak berarti-berarti mesan. Marah gitu, gue berangkat dulu ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendingan gue bangunin sekarang aja di si Raun. Kalau dia dibangunin pakai proses, lama bener kalau mau bangun doang. Bun, bangun, Bun. Sholat subuh jamaah barengnya yuk. Bangun yuk. Babe lu sama Om Kirno udah berangkat ke masjid. Ayo lu bangun. Ampun deh si Raun nih, Bun bangun. Kalau udah tidur dibangunin tuh susahnya minta ampun. Saya bangun, subuhnya buru habis. Ih, bangun. Melek-melek, mata melek-melek, bangun. Ih, bangun. Mata melek buka-buka. Kita keburu habis sana subuhnya. Kayaknya mau ambil wudhu. Buruan awas saya balik ambil wudhu kagak belum bangun ya. Heh, Bun. Ih, safra aja bangun. Awas untarnya nyampe belum ini lo sholat tuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Astagfirullah. Bukannya salat subuh bareng dia malah keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ende mande, Mang Ojo, Mang Ojo. Kenapa cepat sekali kebanyakan azan ya? Saya ngasih ngantuk, Mang Ojo. Si berat mata saya ini ya. Subuh ya, nih? Udah subuh ya? Wah. Ya bisa salat jamaah saya di masjid di balai warga nih ya. Lagi-lagi telat saya kalau kayak ini nih. Haji Muhyiddin pasti menang telak dia nih. Dia duluan, saya terlambat. Ngapain biasanya si Rais bangunkan saya? Kenapa kali ini si Rais nggak bangun, nak? Apa dia nak dia? Kemana dia? Di mana dia? Ini terlambat sekali saya nih. Mojo, azannya cepat sekali itu, Ma. Rais, Rais, bangunlah. Ada apa, Moncu? Udah subuh, bangunlah cepatlah. Terlambat kita nanti boleh warga. Sebentar, Moncu. Masih pagi nih. Janganlah berisik, Moncu. Berisik gimana nih? Hei, terlambat kita nih, cepatlah. Iya, Moncu, yuk. Ambil keluar sekarang nih. Sebentar ilmu ini. Nggak tahu kalau udah terlambat sampai di boleh warga, nggak dapat gelisul jemaah. Iya, Moncu. Moncu ini selalu begitu, Moncu ini. Maunya buru-buru saja.
nggak mau sabar. Cepet lah Raisa. Iya iya Muncu, sebentar pelan pelan Muncu, ambo sudah dengar Muncu. Yo. Muncu ini. Apa ini? Emangnya sudah azan subuh Muncu? Oh, di mana Rais? Nggak dengar kamu tuh ha, azan Mojo. Kemana telinga kamu nggak dengar? Capek sekali waktu berjalan Muncu. Tiba-tiba saja sudah azan, padahal rasanya Ambo ini baru saja tidur Muncu. Aduh, mata Ambo ini susah sekali dibuka Muncu. Rais, ini kamu di apa nih ha? Kenapa kamu itu? Masih untung Muncu bangunkan kamu tuh salat subuh, masih saja mengeluh kamu ini. Eh cepatlah. Ayo Muncu, Ambo ini masih mengantuk Muncu. Eh, kalau cepat kita terlambat kita boleh warga. Tapi Muncu. Apalagi tapinya nih ha? Ambo belum wudu Muncu. Wudunya di balai warga saja lah, nggak usah lah di sini-sini, cepatlah. Terlambat kita. Yo ini Ambo udah siap nih Muncu. Cepatlah, tutup pintu nanti. Yo. Pelan-pelan apa? Terlambat, pasti suruh pelan-pelan juga. Yo, sekali-kali Ambo telat kan wajar Muncu. Wajar banget, gimana kamu bisa? Hah, di apa kamu ini? Biasanya kamu yang menggoreng Muncu subuh. Yo, semalam Ambo tuh tidurnya terlalu malam Muncu. Nah, kenapa kamu terlalu malam tidurnya? Oh, ronda kamu di kampung duku ini ya? Nda Muncu, Ambo tuh nonton bola Muncu. Ah, langsung istilahnya Muncu. Wah, hebat Muncu dua-duanya tuh. Wah, mantap tuh Muncu. Eh, Rais. Yo mana bana bangga ya? Kewajiban yang tuh sholat, nggak nonton bola gitu. Yo tapi ini acaranya tuh sero Muncu, sero Muncu. Sero. Eh, kalau itu merusak kewajiban, nggak usah ditonton. Onde mende Muncu, sayang kalau nggak ditonton Muncu, sayang tuh. Alasan saja kamu ini ya? Bana Muncu, sayang. Bana. Kamu tahu nggak tuh lagu Omay Rama tuh? Hah? Begadang jangan begadang, kalau nggak ada artinya. Ah, tahu nggak tuh? Iya, tapi gimana Muncu? Ambo ini kan hobi nonton bola Muncu. Aduh, dua-duanya mantap Muncu. Gocekannya tuh wah, hebat lah Muncu. Bola. Cepatlah terlambat kita nih. Iya, ini sudah capek. Ini capek nih Muncu. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jizadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbi firli wal walidayya wa kamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Amin. Assalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ada minta waktunya sebentar, ada yang pengen sampaikan. Oh ya, silakan, Ustaz. Ya. Makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ayo mohon maaf nih karena terpaksa pulangnya bapak-bapak, ayo tahan sebentar. Ada sesuatu yang pengen ayo sampaikan. Ya, Cing RW, kalau ada sesuatu hal yang penting mau disampaikan, silakan. Kita semua bapak-bapak pasti tidak keberatan. Bukan begitu, bapak-bapak. Ya, terima kasih, Pak Ari. Iya bapak-bapak, tadi sebelum sholat subuh dimulai, ada salah satu warga, Pak Debong, memberitahu ayah kalau mantu beliau, istri dari saudara Elang, telah melahirkan jam 9 lewat 15 tadi malam. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Debong. Terima kasih. Ini mantan pejabat pencitraan aja nih, baru punya cucu aja pagi diumumin.
kayak anak raja aja. Sempel gua. Maaf nih, pada bohong. Cucu pada bohong ini perempuan apa laki-laki? Perempuan, Pak Hari. Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin. Berarti sudah sepasang dong, pada bohong. Ya, dan saya sangat bahagia sekali, Pak Hari. Nah, jadi bapak-bapak udah dengarkan semua. Bayinya perempuan. Panjangnya 50 cm, beratnya 3,9 kg. Dan wajahnya cantik sekali, seperti ibunya. Kan bapaknya juga ganteng. Jadi bapak-bapak yang ingin menjenguk, silakan ke rumah sakit. Mana ya, Pak Debo? Rumah sakit bersalin ibu anak Sakinah. Pavilion Tulip nomor 2, Cik. Atau kalau bapak-bapak mau rombongan menjenguk, silakan menghubungi Cing Nelan dan Pak Sultoni untuk info selanjutnya. Yang mau menghubungi saya langsung juga silakan, Cing Irwi. Yang enaknya aja deh, Pak Debo. Demikian pengumuman dari Aye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pesan bubur doang kan? Ya. Berapa, Mbak? 20.000 ya? Makasih ya. Ya Allah, apalagi yang mau hamba minta untuk hidup hamba ini? Semua nikmat dan karunia telah Engkau berikan kepada hamba. Ya Allah, rasanya hamba malu jika tidak bersyukur kepada-Mu. Oh, kita berangkat yuk, mumpung masih pagi belanjanya. Oh iya. Yeah. Bisa apa turun? Mama Li. Iya, yeah, iya. Yeah. Ayo bantuin mama nyanyi aja yuk. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Siap. Ayo mama. Papa. Ayo, Mali. Hati-hati. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Mali ya. Iya, yeah, secara logika sama-sama, Mama Jidi. Terima kasih. Iya, yeah, sama-sama, Ma. Aduh, gue nih makin tua nih makin susah aja gue bolak-balik naik turun di sini nih. Abi, tangganya tinggi sekali ya. Dulu nih ya waktu si anak gue membangun ini rumah nih ya, bikin nih tangganya tinggi begini nih. Dulu sih demen aja gue. Tapi gue gak kepikiran, gak nyangka kalau sekarang ini begini nih gue jadinya nih. Susah naik turun. Ya Allah. Oh, supaya aman dari banjir, Pok. Kagak ada sejarahnya. Dari dulu nih, di sini Kampung Duku ini kena banjir, kagak. Iya, benar, Maji. Kalau Kampung Duku banjir, di Jakarta yang tanahnya lebih rendah dari Kampung Duku pasti udah kelelap. Nah, itu dia. Kagak bisa deh, mudah-mudahan sih kagak ya. Nih, biar katanya tanah Jakarta ini ya lebih rendah daripada air laut. Nah, insya Allah kagak bakalan deh banjir. Gara-gara ngomongin tangga jadi ngomong kemana-mana. Mungkin dulu si Sulam berpikir, kenapa bikin tangga teras itu agak tinggi? Supaya Mpo nanti kalau udah tua, nih anak-anak muda nih seperti Zuraida, Mali, dapat pahala kata antar kita turun naik turun tangga gitu, Mpo. Iya bener juga, Lur. Amin, alhamdulillah dapat pahala. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Emak sama Nyai Haji mau ke tukang sayur ya? Iya. Kok pagi amat? Kalau ntar-ntar udah siangan, kagak kebagian tuh yang bagus-bagus. Udah pada layu semua. Jadi kagak sesuai dengan apa yang kita inginkan tuh sayurnya. Oh, akhirnya kalau kesiangan sayurannya dipatok ayam, Mak. Kalau bangunnya kesiangan, rezeki lu dipatok ayam, tau? Tapi emangnya Mak sama Nyai Haji mau beli sayuran apa nih? Kangkung. Nggak takut ngantuk, Mak, makannya sayur kangkung. Emangnya lo biar makan daging apa juga ya, lo mah tetap aja, mau tidur aja, ini mah kagak begitu.
tahu aja. Hei, kalau ngomongin jalan-jalan aja kapan ngobrolnya? Udah ya. Kebalik, Mak. Harusnya kalau ngobrol mulu kapan jalannya gitu. Malu begini nih rasanya nih kalau udah tuwir begini nih. Rasain lu ntar kalau udah tuwir ya. Ini pasti gara-gara tangga nih. Kalau tuwir bercanda doang kan, Mak. Iya, iya, iya. Iya, Mak. Ya, jangan. Iya, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Nanti! Rame banget sih, lu di mana sih? Di dapur, Bang. Di dapur, di dapur. Lagu lu kayak kucing yang buntutnya borok di dapur mulu. Sini. Iya, Bang, iya, iya. Cepet. Iya. Ada apaan sih, Bang? Rame banget sih lu. Ngapain aja di dapur? Ayo di dapur, Bang, lagi masak buat dagang di warung. Warung lu pikirin. Laki lu pikirin, jangan warung aja. Iya, Bang. Mana kopi? Hah? Kopi mana? Iya, Bang, bentar, Bang, ya. Bentar. Lu mau bikinin? Iya, Bang. Udah ayah buatin dari tadi. Ya udah cepet ambil. Mamui banget lo. Dasar. Taruh, Gio. Apaan? Adem begini. Eh. Lu sengaja deh. Mau bunuh gue lo, hah? Ngasih gue pakai kopi yang kemarin. Nih adem begini. Kopi basi nih. Bisa mati gue minum, tau gak? Kagak, Bang. Ini kopi baru, Bang. Sengaja eh bikin buat abang. Cuman abang datangnya telat. Jadi udah adem dulu deh, Bang, kopinya. Asap. Barangan lu ngomong. Abang kok gitu sih, Bang? Begitu aman. Bagus nih gelas yang pecah. Mestinya tuh pala laki-laki tua tuh yang bajingan tuh yang gue pecahin. Ngerti lu? Apa lo? Ngambek! Kalo lo kasih tahu, dasar perempuan kagak ada gunanya lo! Ngabu sono sama laki-laki yang kagak ada gunanya tuh! Laki-laki tuh obangka! Ntar jenggotnya tuh yang dikit, gua kretingin, gua injek-injek kali yang belakang lehernya! Kesel gua! Ayuh!